dan di sini banyak banget makanan dan aku rencananya mau makan tehnya. Sekarang aku lagi ada di salah satu restoran favorit aku di Jepang. Jadi kalau aku ke Jepang aku wajib ke sini, yaitu adalah Tendon. Ini enak banget. Ada ubinnya, salah satu menu favorit aku, harus dicoba. Ada udon, ini favorit banget. Ada miso soup, pasti ya, sama tempura. Nah, sekarang mari kita makan makanan yang favorit aku, yang pertama udon. Dan kalian harus cobain pakai tongkat. Aku makan ini adalah vegetable li tempura, dibikin jadi tempura. Dan ini udang prawn, ini favorit gue. Enak banget. Dan ini soba soup. Sorry, maksud gue ini miso soup. Dan di Jepang ini makan miso soup itu nggak pakai sendok kayak kita di Indonesia. So makannya langsung aku. Akhirnya aku udah lebih kosong. Ini masih belum.